Allah, 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 mengada-ngadanya, ya Allah. Macam dia seorang je ada apa-apa. Yelah, Mama kan hari-hari duduk kat rumah. Dah muak dah, dengar suara pun rasa macam bingit je. Macam mana ni ada orang jealous? Tak apa, nanti Papa pujuk. Nah, tak ada. Tak ada siapa jealous. Tak ada siapa jealous. Ni, ni Papa ada sesuatu untuk Fira. Hah? Apa tu? Ya. Pasal Zainal tu baik je, Mak. Kalau ikutkan, memang awal-awal dulu dah lama dah. Dia ajak Shima tinggal kat rumah banglo besar kita tu. Tak tinggal kat sini. Tapi kita tak sampai hatilah nak tinggal Mak dekat rumah ni seorang-seorang kan? Apa? Hafiz tu ingat dia boleh hasut Zainal jadi macam dia. Lambat lagi lah. Korang ajar dia tu. Menantu apa tak tahu nak menghormat mak mentua. Dengar ke tak orang cakap ni, Mak? Mak? Ada nak jumpa abang dulu. Okey, nak cakap apa? Tak ada apa saja je. Nadia, habiskan belajar dulu. Kalau tak nak masuk tuition, buat apa daftar? Bayar. Bukannya free. Nadia ingat abang yang cikgu. Apa dia? Tak ada apalah. Sayang juga abang kat Nadia kan? Lepas ni mesti Wan dah tak nak cakap dengan aku dah. Ha, tengok, tengok, tengok. Kau pentingkan dia daripada aku. Aku gurau je lah. Mestilah kau lagi penting kau ni. Eh, Fira. Kalaulah abang aku nak kahwin dengan Nadia, kau terus halang boleh tak? Aku tak suka Nadia tu jadi kakak ipar aku. Lebih baik kau. Benci betul kan kau dengan sepupu kau tu.